Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya, maka Allah akan mencukupinya, akan tambah-tambah lagi nikmatnya. Dan bersyukur, maka hati akan tenang. Oke, belajar bahasa Jawa pemula yang kelima ini, saya akan menyampaikan satu kata, yaitu rumah. Kalau kemarin-kemarinnya adalah video-video sebelumnya, kata kerja atau dalam bahasa Jawanya itu tembung kriya. Sekarang saya akan mencoba menyampaikan kata benda. Salah satunya adalah rumah. Oke. Rumah dalam bahasa Ngokonya adalah omah. Apa? Omah. Bahasa kromo tengahnya atau kromo matinya adalah griyo. Ya, tulisannya apa? Griya ya, tetap bacanya griyo, tulisannya tetap griya. Terus bahasa kromo inggilnya adalah dalem. Nah, contohnya apa di dalam kalimat ya, omah. Biasanya kita ketika sedang berkenalan, entah itu di terminal, entah itu di pasar dan lain sebagainya, biasanya kita berkenalan dengan seorang yang baru kita kenal, atau mungkin bertemu dengan orang yang baru kita kenal, bertanya, "Mas, dalemipun pundi nggih?" Biasanya kita jawabnya masih ada banyak yang keliru, yaitu dalemipun kula wono sapa, Pak, padahal salah itu, nah, atau kurang tepat. Yang tepat adalah gimana? Pak griya kula wono sapa, atau griyanipun kula wono sapa, Pak. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk diri sendiri, jangan dalem kula, tapi griya kula. Jadi untuk diri sendiri apa tadi? Griya. Untuk orang lain dalem, atau untuk orang yang lebih tua adalah dalem. Ya. Contoh kalimat lain ya, ketika tanya, kita tanya kepada orang lain juga sama. Kadang, Pak, jenengan griyanipun pundi? Nah, berarti salah ya. Berarti ingkang leres, yang benar adalah Pak, panjenengan dalemipun pundi? Nah, karena orang yang lebih tua ya, orang yang kita hormati ya, seperti itu. Jadi kalau urut-urutannya adalah oma, griya, dalem. Sekian dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe. Ayo kita belajar bersama-sama bahasa Jawa, unggah-ungguh Jawa ya. Kita hidup di tanah Jawa. Semoga kita juga bisa tahu atau bisa menggunakan bahasa Jawa dengan benar atau dengan yang sebaik-baiknya. Saya akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.